nama saya Aris Yudhistio. Saya di sini sebagai wakil owner di CV Bayu Kudus Travel. Usaha ini sudah berdiri mulai tahun 2006 sampai sekarang 2017. Kurang lebih 11 tahun. Mengapa diberi nama Bayu Kudus Travel? Karena kita berada di lokasi Travel. Karena Cilaket ini kan kampung para seniman semua, jadi semua warga Cilaket ini bisa berbuat seni, bisa mengeluarkan emosi dalam dirinya untuk menjadikan kampung Cilaket itu sebagai kampung ornamen atau kampung budaya manufaktur di bidang batik tulis Cilaket, pembuatan batik tulis Cilaket. Kalau saya pribadi lihat dari Bayu Kudus Travel ini, kita memakai struktur kekeluargaan aja. Kekeluargaan. Jadi misalnya kita nggak ada manajer, nggak ada kepala produksi, nggak ada apa. Jadi kita semua itu mana yang bisa kita kerjakan bersama. Karena gini mbak, di Indonesia itu sendiri pun usaha batik atau yang dikenal sebagai batik itu kan sudah diambil alih oleh Malaysia. Dikit banyaknya kan Malaysia sudah ikut-ikut Indonesia tuh. Nah, kita buat usaha ini supaya Indonesia lebih dikenal lagi dengan karya seninya sebagai batik tulis Cilaket. Awal mula berdiri itu cuman kita iseng-iseng aja sebenarnya. Iseng-iseng aja kita buat batik, terus kita coba jual ke masyarakat, ternyata laku dan bagus, respon dari masyarakat semua juga bagus. Akhirnya kita teruskan untuk buat CV. Setelah kita buat CV, semakin lama semakin besar sampai jadi sekarang. Tidak, kalau kita tidak memiliki cabang karena kita takutnya nanti kalau misalnya ada cabang, nanti kampung Cilaket ini kurang terekspor. Kalau kita untuk kisaran harga sendiri, kita mulai dari siang seharga 100.000 sampai harga puluhan juta. Salah satunya di sini kemarin kita kedatangan Ian Antono, terus Ayu Ashari, terus kemarin itu yang baru-baru itu Dona Tanaka juga dari sini. Kita utamanya itu kita buat batik tulis, mbak. Batik tulis. Semisal ada orang yang pesan, terus dananya kurang, kita alihkan ke batik. Got the fire, and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from out.